Guys, ada seekor anjing kecil yang hendak diserang oleh dua ekor anjing liar. Kebetulan di sana ada seorang kakek tua yang lewat. Dia yang melihat segera menolong anjing kecil itu. Setelah berhasil mengusir dua anjing liar tersebut, si kakek mencoba mendekati anjing kecil ini. Namun saat si kakek ingin menyentuhnya, anjing kecil ini terlihat ketakutan hingga refleks menggigit jari si kakek. Anjing kecil ini pun melepaskan gigitannya dan merasa menyesal. Lalu si kakek membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung memandikan anjing ini. Dia menghangatkannya dan memberi makan. Si kakek juga mengajak anjing ini jalan-jalan. Tapi tiba-tiba saat itu turun hujan. Si kakek langsung menutupi anjingnya menggunakan jaket. Namun setelah itu, si kakek mengalami demam. Anjing ini sangat sedih. Dia membawa sapu tangan dan mengompres si kakek. Anjing ini pun terus merawat si kakek hingga akhirnya lanjut di part 2.